Hari ini kita nak korek lagi ubi ni. Asal ubi ni dah matang sebab berpandukan kepada daun-daun dia yang dah layu. Kuning-kuning tu maknanya ubi ni dah boleh, dah ada hasil. Nanti kita korek lagi. Kita dapat. Keledek saya. Hari ini kita nak usahakan ni, kita nak tengok hasil dia. Ni keledek yang ditanam. Nak bersihkan, nak tanam semula. Tu hasil dia, nampak tak tu? Tu ha. Kat dengan kaki. Kita belum korek lagi, baru membersihkan daun-daun dia. Okey. Tu ubi yang dah ada ha. Belum korek lagi. Belum habis korek. Banyak lagi ni ha. Ni kawasan ni memang tanah dia lembut. Tanah dia empat takungan air sebelum ni. Okey, kita nak tanam semula. Ya. Berhati-hati mengorek ubi dalam tanah. Kalau tidak boleh patah. Ni banyak lagi belum korek ni. Ni semua belum korek. Tadi dah bersih kan? Dah terpacak-terpacak dah. Satu-satu kita selesaikan. Tak boleh tarik. Korek lagi. Slow-slow. Rosak. Ada lagi banyak nampaknya dalam ni. Tanah ni lembut. Debu. Banyak ubi yang sudah tercangkul. Okey, kita tengok yang ni. Tengok dulu satu per satu. Ini 3 bulan ubi dah macam ni. 3 bulan usia ubi ni. Ini kita korek, tengok inilah. Ada yang bertanya, kita korek lah. Ini dah. Tu dah. Tanam suka-suka je. Tanam suka-suka tapi tarang. Tu dia. Okey. Tu dia ada lagi. Cabut. Sarung tangan tak pakai. Tradisional. Tu dia sudah dapat. Okey, ada lagi. Beres. Korek lagi. Putus. Duh. Duh, keledek.